ti como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Ni ay wo wo ay ni. Nah, kalian semua pasti tahu kan teman-teman ini lagu apa? Ya, betul. Ini adalah lagunya Mixue. Yang artinya, di video pertama ini aku akan memainkan game Roblox yang berjudul Mixue Tower. Nah, karena ini adalah video pertama aku di channel Kokoku ini, aku ingin memperkenalkan diri secara singkat kepada kalian semua nih, teman-teman. Kalian bisa memanggil aku dengan nama Koko, K-O-K-O. Dan di channel ini, Koko akan memainkan game Roblox yang pastinya sangat seru, teman-teman. Maka dari itu, buat teman-teman yang lagi nonton nih, yuk silakan dipencet tombol like dan subscribe-nya agar kalian bisa semakin dekat dengan Koko dan yang pastinya Koko juga bisa semakin dekat juga dengan kalian. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung saja mulai memainkan game Mixue Tower ini. Kalian bisa lihat di atas sana dan di sini, wow, banyak banget parkur-parkur di game Mixue Tower ini. Cuman tenang aja teman-teman, di sini Koko pasti bisa menyelesaikan semua parkur ini dan Koko bisa mencapai garis finish. Karena kalau Koko sudah mencapai garis finish, Koko bisa membuka kaca yang besar ini dan di dalamnya itu ada maskotnya Mixue yang sangat lucu teman-teman. Tapi by the way, sama Koko lucuan siapa ya? Sepertinya lucuan Koko sih teman-teman. Kabur, 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 kabur. Oke, langsung saja kita mulai Berry Beam Sunday. Apa ini? Jadilah Berry Beam Sunday. Hah, oke, kita pencet tombol E dan apa yang terjadi dan Koko di sini menjadi es krimnya Mixue, teman-teman, dan ada toppingnya yaitu topping boba. Wow. Siapa di sini yang suka memakan es krim Mixue tapi toppingnya adalah topping boba, teman-teman? Ada tidak di sini? Coba kalian ketik di kolom komentar, ada nggak ya, teman-teman? Oke, kita loncat dulu, loncat, loncat, loncat. Harus berhati-hati, teman-teman. Di sini ada laser yang sangat berbahaya itu dan kenapa sangat lucu ya dia? Tuh lihat, mukanya lucu. Aduh, lucu banget. Oke, loncat, loncat, loncat. Oke, kita manjat lagi dan wow, kalian bisa lihat juga di sini teman-teman, di sini juga ada gambar es krimnya. Waduh. Ini ada maskotnya, ada es krimnya dan bahkan ada bobanya yang berwarna merah. Ini kok bobanya seperti ini ya, teman-teman? Bobanya aja seperti buah kersem. Kalian ada yang tahu nggak buah kersem? Nah, jadi buah kersem itu buahnya seperti berry, cuman dia berwarna merah, teman-teman. Dan wow, ini Koko bisa langsung masuk dua pintu dengan sangat amat mulus. Dan apakah Koko sangat jago sekali memainkan game ini, teman-teman? Tuh lihat, Koko langsung bisa masuk loh ke tiga pintu. Wow, GG banget. Dan ini dia, ada gambaran Koko, teman-teman. Waduh, loncat, loncat, loncat. Hati-hati, loncat, loncat. Dan by the way, sepertinya di sini nggak ada checkpointnya, teman-teman. Nah, jadi kalau Koko jatuh dari atas sini, Koko mungkin akan ngulang lagi dari awal nih. Jadi kayaknya di sini Koko akan fokus dan Koko akan lebih berhati-hati lagi agar Koko tidak jatuh dan ngulang lagi dari bawah sana, teman-teman. Oke, loncat, 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 loncat. Dan wow, di sini ada lasernya juga, teman-teman, yang lebih besar. Kita harus berhati-hati, loncat, loncat, loncat. Aduh, tadi kena, untung aja nggak mati, teman-teman. Oke, loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Dan yap, kita berhasil sampai ke stage berikutnya. Dan by the way, di sini Koko pengen ngasih tahu sesuatu untuk kalian. Ini sangat penting banget dan sangat hati-hati banget kalian, teman-temannya. Jangan sampai rumah kalian itu kosong nanti. Kalau rumah kalian kosong, tiba-tiba rumah kalian nanti akan disulap menjadi tempat Mixue. No, jangan, jangan, jangan. Jangan kutuk aku ya, Mixue ya. Aku hanya bercanda. Let's go. Kita langsung lanjut lagi. Di sini ada boba sundae. Loh, boba sundae? Oh, ternyata yang dibawa tadi itu bukan boba sundae, teman-teman. Ini dia baru boba sundae. Oh my god. Oke, okay, kita loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Jangan sampai kena. Oke, okay, nice banget. Jalan lagi, jalan lagi. Di sini jalannya kecil. Harus lebih berhati-hati ya, teman-teman. Hai. Halo, Dian Nugan. Kenapa kamu tidak berubah menjadi boba sundae? Padahal kan lucu ya lah. Kok dia jatuh, teman-teman? Kenapa dia bisa jatuh dari situ? Astaga. Loncat lagi, oke. Fokus dulu teman-teman. Nanti kalau tidak Koko akan jatuh. Fokus lagi, fokus lagi. Dan di sini ada pintu lagi, oke. Kayaknya di sini ada pintu sebelah tengah mungkin tuh kan. Di sini pintu sebelah kanan. Oh salah, kiri berarti. Oh salah, tengah juga teman-teman ternyata. Dan di sini adalah baru ke kanan.
Oke. Berarti yang awal tadi Koko cuma hoki doang, teman-teman. Cuma enggak apa-apa, Koko udah jago banget, sudah mencapai stage kedua ini dan sudah berubah menjadi Boba Sundae. Wah. Ayo, lanjut. Ayo, kita berjalan. Oke, nice, loncat. Jangan sampai jatuh. Hampir aja jatuh. Oke, loncat. Lagi dan oh, di sini ada temennya Koko lagi, yaitu Boba Sundae. Wah. Siapa yang suka dengan Boba Sundae? Wah, kalau Koko masukannya kena laser. Aduh. Kalau Koko masukannya Sundae yang Oreo, itu enak banget loh, teman-teman. Kalian udah pernah nyobain belum nih? Mixue es krim yang rasa Oreo. Beh, itu enak banget sih, teman-teman. Kalian wajib mencoba rasa Oreo itu karena nikmat banget. Di tenggorokan juga nggak bikin kalian gatel dan tidak bikin kalian batuk-batuk juga, teman-teman. Cuman ya tetap aja sih, kalian jangan memakan mixue alias es krim terlalu banyak, karena kalau kalian memakan es krim terlalu banyak nanti kalian yang ada batuk, teman-teman. Jadi kalau mau makan boleh, tapi sesekali aja. Oke, let's go. Kita sudah mencapai lantai berapa ini? Kok sampai lupa nih, lantai ketiga mungkin ya, teman-teman. Sepertinya lantai ketiga. Ya udah, kalau misalkan salah kalian tolong ralat aja di kolom komentar. Dan ini kita harus kemana? Oh, ke sini dia. Ini tempat labirin. Oke, boleh nih Tower Mixue memberikan Koko sebuah tantangan labirin. Oh my god. Oke. Kita sudah berhasil lewat dari labirinnya dan di sini ada Mango Sundae. Oh, kita akan berubah lagi, teman-teman. Kita akan berubah lagi menjadi Mangga Sundae. Let's go. Jika kamu melihat jalur berkedip, ikutilah untuk membuat labirin menjadi lebih mudah. Oke, kita harus melihat alias menemukan jalur yang berkedip-kedip, teman-teman. Oke, berkedip-kedip itu maksudnya mungkin transparan mungkin ya, teman-teman ya. Kita kemana nih? Oh, kita ke sini. Oh, kaget. Astaga, kamu kenapa bikin kaget Koko? Astaga, kenapa kamu muncul tiba-tiba gitu loh? Why? Why? Oke, kita ke sini. Kayaknya Koko salah jalan. Di sini nggak ada jalan sepertinya, teman-teman. Alright, kita ke sini. Kita lurus aja. Dan kita ke kanan ini. Dan let's go. Kita berhasil melewati labirin ini dengan sangat mudah. Let's go. Sudah naik ke tahap berikutnya, yaitu nggak tahu itu lantai berapa. Karena Koko juga ngitung. Kalau kita kesini bisa nggak ya, teman-teman? Coba kita kesini bisa nggak? Lompat, jalan-jalan, dan ternyata bisa. Itu adalah shortcut di tempat Mixue Tower ini. Let's go. Hati-hati teman-teman, sabar. Loncat, hati-hati. Di situ ada laser berwarna kuning. Santai, loncat lagi, nice. Loncat lagi, ih gila. Koko jago banget ya, teman-teman, bermain parkour seperti ini. Dan ini kita harus pilih yang mana nih? Ayo sini Denis. Ayo, loncat lagi Denis. Kamu pasti bisa Denis. Ayo, loncat lagi Denis. Mantap, gila. Kamu juga jago ya Denis ya. Oke, let's go. Kita harus kemana Denis? Nah, kan tengah salah tuh. Berarti kita harus ke kanan nih. Nah, kan bener lewat jalur kanan. Itu adalah namanya trik tumbalin orang, teman-teman ya. Agar kita tidak jatuh. Kalau jatuh, sayang banget. Kita harus mulai lagi dari awal. Oke. Loncat lagi, dan yap, let's go. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita yang masih sangat panjang ini. Loncat, hati-hati, ada laser kuning, oke. Let's go, nice. Lompat lagi, let's go. Koko bersemangat untuk memenangkan alias mencapai garis finish di game Tower Mixue ini. Agar Koko bisa membuka kaca besar itu dan bisa menggunakan maskot Mixue ini. Let's go. Lanjut lagi ke stage selanjutnya, yaitu Oreo Sundae. Let's go. Ini adalah Sundae yang paling Koko suka, yaitu Oreo Sundae. Wow. Tapi kenapa kayak jamur gitu ya di kepalanya, teman-teman? Astaga. Kenapa ya? Giliran Koko suka, kenapa malah jadi kayak jamur gini? Astaga. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita harus menyelesaikan. Aduh, kan malah jatuh, teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting Koko di sini harus fokus untuk menamatkan game ini sampai ke garis finish untuk membuka kaca Mixue yang ada di bawah sana, teman-teman. Oke, let's go. Loncat lagi. Oke, harus fokus dulu. Fokus. Oke, nice. Kita loncat lagi ke sini. Ke kanan, dan oh my god, ini lasernya semakin banyak, bahkan lasernya ada di pinggir-pinggir, teman-teman. Oke, Koko fokus lagi, loncat dulu ke atas, dan aduh, untung aja
kalau kena laser itu nggak langsung mati teman-teman, tapi seperti terkena heat gitu loh. Mungkin kalau kalian berdiri di atas sana terus-terusan, kalian bisa langsung meninggal ya teman-teman. Harus berhati-hati di sini, nampaknya semakin susah teman-teman. Loncat lagi, dan by the way ini gambarnya apa ya? Betul, ini adalah gambarnya, gambar Mixway Oreo yang sangat enak dan sangat toko suka. Let's go, kita lanjut lagi ke sini. Kita belok lagi ke kanan sini, kita naik lagi dan ada gambar Oreo dan ada gambar es krimnya. Waduh, bikin Koko ngiler, jadi pengen beli Mixway deh. Apa selesai Koko bikin konten ini, Koko langsung beli Mixway Oreo aja kali ya temen-temen. Karena ini bener-bener bikin Koko ngiler nih ini game. Astaga, parah banget. Oke, lanjut lagi. Jangan ngebahas Koko akan membeli Mixway, bahaya. Nanti Koko beneran membeli Mixway kan. Aduh. Oke, loncat lagi. Let's go. Nice banget di sini Koko sudah semakin jago. Aduh, Koko nggak boleh namanya terkena genjutsu oleh game Mixway ini ya teman-teman. Koko harus menahan agar Koko tidak membeli Mixway Oreo ini. Oke, let's go. Jalan lagi. Dan by the way, di sini Koko sudah mencapai level berapa ya teman-teman? Alias sudah mencapai lantai berapa nih teman-teman? Kok tidak tamat-tamat ya? Lama juga ini game. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di sini Koko masih sanggup dan masih yakin bahwa Koko bisa menamatkan game ini. Apa ini? Strawberry Sundae. Oke deh. Nggak mau ah. Koko nggak mau berubah jadi strawberry sundae ah, nggak mau. Koko sudah cinta banget dengan Oreo sundae ini. Jadi ini adalah karakter Mixway terfavorit Koko, teman-teman. Oke, let's go. Lanjut. Kemana kita? Kesini. Dan loncat. Oh my god, Koko baru nyadar bahwa bulat-bulat ini itu seperti lato-lato ya, teman-teman. Oke, harus berhati-hati. Harus berhati-hati, awas. Terkena damage lagi. Harus berhati-hati, jangan sampai meninggoy. Oke, kita loncat lagi ke sini. Kita kemana, teman-teman? Oh, ternyata kita ke sana. Oh, no. Oh, kenapa Koko malah langsung loncat begitu? Astaga. Oke, nice. Koko sudah mencapai sini. Dan let's go, loncat lagi. Loncat. Dan kita harus kemana nih, teman-teman? Kita harus memikirkan dulu arahnya kemana. Sepertinya sama aja. Untuk ke kanan dan ke kiri sama aja. Jadi di sini Koko langsung pilih ke sebelah kanannya. Oke, loncat lagi. Dan apakah bisa loncat ke sana? Gak. Dah. Udah, cukup. Koko tidak ingin melakukan shortcut gaming lagi ya. Yang ada nanti Koko jatuh dan ngulang lagi dari awal, teman-teman. Aduh, kan sedih banget ya. Oke, lanjut lagi ke tower selanjutnya. Let's go. Belum ding, kesini dulu teman-teman ternyata. Koko pikir udah langsung ganti ini, udah langsung ganti lantai. Ternyata belum. Oke, lompat lagi, jangan sampai kena. Let's go, kita loncat lagi. Di sini apakah kalian sudah? Wow, thanks for playing. Ternyata Koko sudah tamat. Let's go. This is reward for you, Snow King Stick. Wow, apa ini? Apakah Koko bisa pakai? Wow. Coba kalian lihat teman-teman, gokil. Lihat, aku adalah raja Mixway di sini. Sundae Oreo, aku adalah raja dari kalian semua. Hahaha. Let's go. Kalian ada yang pernah menamatkan game ini belum? Coba tulis di kolom komentar ya, kalian sudah berhasil menamatkan game ini atau belum, teman-teman ya. Let's go. Di sini ada tuas yang harus kita pencet agar kaca Mixway yang ada di bawah itu bisa terbuka. Let's go. Kita turun ke bawah dulu berarti kalau gitu. Oke, teman-teman. Koko di sini sudah mencapai lantai paling dasar. Dan kalian lihat di sini. Wow. Sudah terbuka kacanya setelah Koko memencet tuas di tower yang paling atas itu, teman-teman. Wow. Gokil. Keren-keren. Bisa Koko pakai nggak ya? Be a Snow King. Let's go. Mari kita pakai apakah bisa atau tidak. Let's go. Halo semuanya. Halo. Aku adalah rajanya Mixway di seluruh negara. Gokil. Coba kalau Koko reset karakter Koko, apakah Koko masih mempunyai Snow King stock ini? Coba kita reset karakter ya teman-teman, bisa nggak? Kita reset dulu apakah ada atau tidak. Please semoga aja masih ada. Dan let's go, di sini Kokoku sudah mempunyai tongkat saktinya Mixway. Wow.
Keren, 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 keren. Oke teman-teman, mungkin sudah aja untuk konten pertama kali Koko di game Roblox Mixway Tower ini. Ini game memang benar-benar seru banget teman-teman, karena kalian itu nanti bisa berubah menjadi berbagai macam es krim yang ada di Mixway ini. Dan Koko juga sudah berhasil menamakan game ini sehingga Koko bisa mendapatkan Snow King Stick ini. Let's go. Yang artinya berarti Koko sudah resmi menjadi raja di Mixway ini. Dan oh ya, asalkan kalian tahu teman-teman, ternyata ini es krimnya itu bisa dimakan loh. Kalian nggak percaya es krimnya bisa dimakan? Nih, Koko kasih tahu nih. 1, 2, 3, let's go. Bisa dimakan es krimnya. Keren, keren, keren. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk game yang sangat keren ini. Gila, keren, 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 keren. Dan oh ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menemani Koko di konten kali ini. Semoga kalian semua bisa terhibur dan makin suka dengan channel Kokoku ini. Maka dari itu sekali lagi, jangan lupa buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya agar Koko bisa semakin semangat lagi untuk membuat konten Roblox dan menghibur kalian. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye, dadah, arigato gozaimasu.